perbedaan antara meninggalkan sholat dengan melalaikan sholat? Beda nggak? Apakah itu sama atau istilah yang berbeda? Ya, merujuk pada Al-Quran, surah apa? Al-Ma'un. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Neraka wail, celaka bagi orang yang melalaikan sholat. الَّذِينَ هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Siapa itu orang-orang yang melalaikan sholat? Gitu. Nah ini banyak takwilnya. Namun yang muktamad jumhur mufassirin itu menyebutkan bahwa ya, yang dikategorikan melalaikan sholat adalah menunda-nunda sholat dari waktu pelaksanaannya sampai berakhirnya waktu dia nggak kerjain tuh sholat. Itu namanya lalai. Berarti kan ninggalin. Bukan lalai dia sholat misalnya zuhur jam 1, setengah 2 baru sholat. Padahal disempet di awal. Oh itu gak termasuk sahun. Lalai dalam arti dia tidak mengambil kesempatan terbaik untuk melakukan sholat di waktu yang terbaik. Lalai dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Al-Quran sahun, siapa? Ya, orang yang menunda sholat. Kalau suruh sholat, tar. Suruh sholat, tar lu. Bentar lagi. Sampai berakhir waktu sholat, dia gak sholat. Itu namanya sahur. Kenapa? Karena orang, kalau ia tetap melakukan sholat, walaupun tidak di awal waktu, ya, itu adalah pilihan yang boleh diambil oleh seseorang. Maksudnya, sholat itu waktunya muasa. Apa muasa? Waktunya luas. Di awal waktu bisa, di tengah bisa, di akhir bisa. Cuman di awal waktu fadilah, waktu yang paling baik. Di pertengahan ya masih cukup baik. Di akhir ya kebaikannya udah banyak berkurang gitu. Tetapi tidak dikategorikan lalai. Ya, lalai dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, yang artinya apa? Tidak memanfaatkan kesempatan terbaik dalam kondisi dia bisa gitu. Jadi sahun yaitu orang yang meninggalkan sholat, menunda dari waktunya sampai berakhir waktu dia nggak lakukan sholat. Begitu Bapak Hasan.